balik lagi di channel YouTube Bismari. Kembali lagi sama Neng Mimin. Nah, kali ini kita akan menempel DIY K-ring. Ini dia. Nah, lucu banget kan? Gemes banget nih. Nah, karena tiap habis nempel kita kan pasti ada sisa diamond yang banyak gitu kan. Nah, aku udah siapin. Ini dia. Foil art dari Bismari. Nah, nanti sisa-sisa diamond yang udah kita tempel di sini bisa kita tempelin di foil art ini. Kita kerjain sekarang yuk. Nah, ini dia DIY K-ring Minion. Nah, untuk kalian yang beli produk ini di Bismari, kalian bakal dapat satu paket berisi banyak barang. Apa aja sih? Yang pertama, kalian dapat varian diamondnya berbagai warna, 4 minion dan juga K-ringnya terutama. Terus ada diamond pentingnya, ada wadah, pen dan juga lemnya. Nah, kita kerjain sekarang yuk. Nah, udah selesai kita tempel nih DIY K-ringnya. Bagus banget kan? Tapi sisa diamondnya masih banyak nih. Kita pakai di foil art yuk. Nah, kita udah selesai nih. Ini dia hasil dari DIY diamond painting K-ring. Nah, kalau ini adalah foil art yang beberapa udah kita tempelin dengan sisa diamond kita nempel di K-ringnya. Gimana? Gemes kan? Nah, K-ring ini bisa kalian pasang di tas atau sebagai gantungan kunci dan lain-lain. Nah, kalau yang ini bisa kita simpen di figura, terus dipajang gitu deh. Buat kado juga bisa kok. Lucu kan? Jangan lupa beli di Tokopedia Bismari ya. Thank you.